Jadi dia pun suruh mak my mom minum. Tak pun mak pun minum juga. Tapi alhamdulillah my mom sekarang memang happy sangat. Daripada daripada lutut tak boleh angkat, sekarang dia boleh angkat apa ni? Ya Allah. Sekarang dia boleh sekarang tingkat atas biasa ya ni. Tak hari berapa kali naik. Turun naik, turun naik. Kalau tak dia suruh naik mak tak boleh naik. Dia bercakap macam tu. Ha. Sekarang berapa lama dia guna ni? Apa dia? Berapa lama dia guna dapat naik tangga tu? 2 minggu je ni. Ya Allah, akbar. 2 minggu. Ha. Oh, rugilah siapa tak guna, memang rugi. Memang sekarang di sampai di Ipoh, sampai all my auntie dekat KL sekarang dia trust my word apa ni apa yang dicakap dia percayalah apa yang dicakap sebab dia tengok sendiri di ni dia terkejut dia pergi rumah dia bagi salam dia kata, siapa ni di dia kata, betul apa ni sebab mak cakap sakit tapi dah tiba-tiba muncul depan rumah dia kata di lah. Ya Allah, dia pun esok dia call anak dia. Dia call anak dia, telefon juga dia suruh dia hantar susu. Apa ya ni? Allah. Dia, anak dia esok tu, anak dia call. Tak apa. Dia pergi juga. Dia pergi semalam jumpa dia terus bawa susu dekat dia. Kolesterol. Kolesterol. Ya Allah, rasa macam sebab dia berkongsi apa yang kita lalui kan, apa yang kita hadapi. Apa yang kita rasai sendiri kita bukan dengar cerita orang betul semua apa ni testimoni sebab kita yang makan benda tu kita yang rasa benda tu macam mana tu dia berani cerita dengan orang Di patut sepanjang duduk KL ni bukan seminggu ni patut lagu mana mesti orang tengok mesti orang nak beli juga barang tu berapa tin dah jadi ni banyak tin dah ni banyak Hot di Kedah bang. Hot di Kedah bang sampai dah hari ni dia mesej. Sampai dah bang dia kata barang. Kita minum. Apa dia macam-macam macam mana pun you kena minum benda tu. Memang saya minum. Saya dah mula minum. Yang Kedah tu dia tak kenal pun dia. Dia tak kenal tapi dia tengok yang dia punya dia cakap di macam ni. Dia pun dia pun dia fikir, dia percaya. Tak apa saya nak macam mana pun. Tu dia hantar. Mudah. Produk simple. Minum macam tak pergi jogging. Kita confident lah. Kita rasai tu kita jadi tahap keyakinan kita tinggi. Tak dewa. Sehinggalah anda guna sendiri. Tak dewa. Ya betul. Dia tak percaya sebenarnya apa ni. Dia pergi hospital pun doktor buat check up semua everything kaki dia sembab apa semua dia hospital pakai kasut pakai pertama kali dengan semaknya doktor bertanya betul ke you ni Wan Huzaidi ya Allah apa cerita ni doktor cakap apa testimoni pasal belak yes testimoni belak dia apa semua apa tahu tak pergi sampai hospital of course nurse panggil nama Wan Huzaidi. Fitness tu dah beritahu tapi doktor this patient apa ni guna wheelchair on dia cakap dengan doktor on doktor kata okey tak apa lepas tu dia pun panggil nama Wan Huzaidi dia pun panggil dia terkejut dia memang terkejut dia kata dia betul dia betul kata alhamdulillah dia pun pergi jumpa doktor masuk dalam doktor pun berdiri. Doktor yang duduk elok-elok tu diri. Oh, Wan Huzaidi, kenapa you jadi macam ni? Dia kata, alhamdulillah, saya sehat, kata doktor. Memang saya jarang jumpa patient saya yang macam ni. Dia pun terkejut doktor cakap macam tu. Kata, saya jarang jumpa patient saya macam ni. Sampai dia doktor cakap, tapi awak kena ingat apa ni, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah yang buat kat kita, apa ni. Ialah bagi ujian. Ujian kat kita tu awak kena saya ingat doktor saya ingat sampai bila-bila yang tu memang saya ingat bagus doktor tu bagus doktor tu tapi tapi sekarang dia pergi hospital appointment dia tak pergi dengan siapa-siapa dah I drive myself pergi seorang-seorang
Cool, man. Sampai doktor cakap, awak dah tanya dengan siapa? Saya dah tanya orang doktor. Ya, awak ni memang betul. Memang doktor terkejut. Saya kata saya dapat cakap dengan mak. Mak my mom kata awak nak boleh nak buat nak pergi kat sini suruh anak hantar tak payahlah mak biarlah kena anak dan ada kelas pagi kita biar mereka sendiri. Yes. Oh, di hospital mana di? Salah saya. Ya. Hospital mana di check tu dengan doktor tu? Doktor perempuan lah. Apa ni SRPZ. Hospital besar kota baru lah. Kita bagus. Yes, bagus di. Okey, nak tanya satu soalan terakhir untuk di bagaimana cara diguna produk ni? Diguna produk ni? Cara macam mana? Maknanya berapa scoop? Berapa sudu? Dia bakar hasil okay, Dia ambil dua kali sehari. Pagi sebelum subuh. Dia ambil dua scoop. Dan 200 ml air lah. Okay. Apa ni? Yang tu diamalkan every day. Dua scoop dengan 200 ml air. Pagi sebelum breakfast. Sebelum breakfast lah. Dia ambil. Lepas tu malam tu lepas maghrib ke macam tu lah dia ambil sebelum nak tidur kan. Berapa scoop? Dua scoop juga benik. Wah. Kuat pada benik lah. Benik minum sekali sehari lah. Oh ya, benda sekarang lagi. Sebab sebelum ni dia. Ni berapa umur ni? Umur dia berapa ni? Okey, umur dia tahun ni 51. Tengok tu macam 30 lebih tu. Allah, mana 40 tu. 51 dah benda ni. Ya Alhamdulillah. Tengok Allah bagi lagi satu hidup, insyaAllah. Alhamdulillah. Tengok, dah jadi makin muda. Benda dah cakap. Jadi makin muda. Dengan selama tu tak setua umur 51. Ha, si. Oh, dah. Oh, rugi lah. Siapa tak pernah. Tak ada orang benik yang cakap dia. Kalau dia kata, saya umur 51, jangan tipu saya. Jangan tipu saya. Kata sampai sekarang dia cakap, okay, awak umur saya 49 ke saya 48. Dia cakap macam tu. Dia tak percaya lagi. Ya, saya tahu awak umur 30 lebih. Ya Allah, saya tak baik saya nak tipu nak umur saya buat apa saya nak tipu umur saya? Umur saya 51. Tapi kena belanja air dia tu dia, sebab dia puji kita kena belanja air dia. Itulah kata alhamdulillah dah satu keajaiban tu adalah bini. Di lain betul. Kali kalau customer hak perempuan tanya dia umur berapa solo lagi supaya selalu. Umur muda solo pula. Kalau jalan dengan anak, awak tak kata siapa macam adik kau? Anak saya ni kata. Anak saya apa ni? Tahulah kata meme kalau orang tina tanya orang tina tanya sok mom. Awak single lagi. Kata saya ni single father. Saya memang single father. My wife passed away. Kata tu apa ni. Oh ya ke dia. Muda lagi awak ni kata. Oh ya dia. Walaupun saya ni tak nampak macam 35. Tapi umur dah 51 dia. Orang tak percaya lah. Tak apa lah. Kalau orang gigi rumah saya tengok kan. Umur berapa lah ni. Saya 51. Ya betul kata. Tanya dia soalan kedua. Pas tanya saya soalan kedua. Saya makan kapo. Royak ke dia. Tanya saya. Saya makan kapo. Waktu lah ni hak tu dia royak soal umur ni. Lah ni setelah dimakan ni. Gapo every single thing di benda kecek benda ni. Okey. Diberani kecek. Ha. Lah ni memang diberani lah benda kecek dengan orang. Pasal kau ni. Confident. Confident, memang confident. Bagus deh. Tuhan bagi di gembira tengok Tuhan boleh balik daripada sakit boleh jadi lagu ni dengan izin Allah. Oh alhamdulillah. Amin. Semoga Tuhan bagi kita semoga Tuhan bagi kita bahagia yang berkekalan. Ya. Yeah. Dan abang ni harap ada perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada orang lain, ya. Ya, betul. Bereh di. Bereh di. Terima kasih di kepada berkongsi di. Semoga kamu dapat manfaat. Terima kasih Miza. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.